Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Dan Skuterpedia ucapkan terima kasih telah mengklik video ini teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Skuterpedia akan meng-unboxing sebuah paket. Ya, di depan kalian ini sudah bisa kita lihat ya. Nah, di sini paketnya udah terlihat kusam gitu ya. Karena memang paket ini udah lama sekali, hampir 2 tahun. Saya pesen dari seller dari Malaysia ya. Jadi baru tahun ini baru bisa dibawa ke Indonesia oleh adik saya dari Malaysia teman-teman. Jadi ini kondisinya udah sangat kotor sekali ya, karena disimpan begitu lama, hampir 2 tahun cuy. Kira-kira seperti apa untuk item ini, kita saksikan bersama-sama video unboxingnya teman-teman. Oke cuy, langsung saja kita buka ya, karena saya sangat penasaran sekali. Saya sampai lupa cuy, ini itemnya apa gitu ya teman-teman. Karena ini dulu saya beli melalui Facebook ya, kalau nggak salah ini dulu dari Facebook, dan yang bertransaksi saat itu adalah adik saya. Dan ini sepertinya udah pernah dibuka ya mungkin ya. Oh belum pernah cuy, ini belum pernah dibuka oleh adik saya. Nah ini dia dari mana ya, Muhammad Rama. Ini udah nggak kebaca sama sekali cuy. Oke, langsung saja kita buka teman-teman, kira-kira isinya seperti apa ya. Mudah-mudahan kondisinya masih baik ya tentunya. Ini udah lama sekali, jadi cukup penasaran. Tapi kalau dilihat dari sisi kemasannya sih, ini bagus sekali sih. Keamanannya pasti bagus sekali coy. Bentar, kita coba. Kita buka semuanya. Oke cuy, kita coba untuk membuka ya. Wow, wah itu udah kelihatan ya, udah kelihatan cuy. Ini ada bubble wrapnya. Oke, langsung kita keluarkan aja seperti ini. Kita akan lihat untuk itemnya apa ya teman-teman ya. Yang pasti ini adalah item WRC teman-teman. Ini udah sangat-sangat terlihat sekali ya. Dan ini alhamdulillahnya Skuterpedia dapat yang blister cuy. Wow, ini keren sih asli cuy. Ini keren sekali cuy. Ini adalah Toyota ya. Toyota Corolla yang WRC cuy. Untuk kondisi kartnya emang udah nggak layak ini ya, nggak layak koleksi sih. Ini sebenarnya udah rusak sih untuk kartnya. Ini sebaiknya langsung di langsung di lus kemudian digabungkan bersama teman-temannya yang lain cuy. Wah, ini item WRC yang udah sangat jarang sekali ya ada di Indonesia, apalagi yang dalam kondisi bagus seperti ini, masih dalam blister. Ini susah sekali cuy untuk dapatnya cuy. Adapun mungkin ya loose gitu ya teman-teman, dan harganya cukup lumayan mahal sih kalau di Indonesia. Nah, ini di Malaysia saat itu saya dapatkan di harga 40 ringgit cuy. 40 ringgit itu mungkin sekitar 70.000 ya. 40 kali 3.000 mungkin ya untuk nilai tukar rupiah dan ringgit Malaysia cuy. Ini dia untuk kondisi atau keadaan dari barang ini cuy. Ini masih kondisinya masih mulus sekali cuy. Ya. Dan ini cakep sekali sih warnanya. Merah, biru, dan warna putih seperti ini. Toyota Corolla untuk WRC. Untuk sponsornya ini Andros. Ini hampir sama dengan varian dari mobil
apa ya, yang warna hijau itu juga Andros ya. Ini cakep sih cuy, Toyota. Dan untuk tipe mobil ini ya, untuk Toyota Corolla ini ada beberapa varian sebenarnya ya. Cuman kebetulan yang Scooterpedia dapatkan adalah si item varian yang seperti ini ya. Langsung aja apa mungkin kita buka gitu ya, atau nanti aja cuy, karena Scooterpedia ada dua paket sih sebenarnya yang dapat dari Malaysia cuy, satunya lagi yang ini ya, tapi nantilah kita mungkin bisa videonya agar tidak terlalu panjang cuy. Oke cuy, itu saja untuk video unboxing Scooterpedia kali ini ya. Ini adalah paket dari Malaysia yang sudah sangat lama sekali, hampir 2 tahun tepatnya, ini Juli kalau tidak salah, Juli tahun 2021 Scooterpedia pesan, dan di tahun 2023 ini ya, bulan April ini baru Scooterpedia pegang gitu ya paketnya ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video unboxing paket Scooterpedia kali ini ya. Scooterpedia ucapkan terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian juga teman-teman. Sekian dari Scooterpedia. Scooterpedia ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.